Allahu 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 Allah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahu al-aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh yang penuh berkah ini, hadis yang kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita umatnya bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak terlalu panjang umurnya. Antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lewat itu. Banyak orang yang mempertanyakan, apa hikmahnya umurnya Nabi Muhammad tidak terlalu panjang? Yang jelasnya, panjang pendeknya umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pendek umur tak. Jadi makanya ulama berkata, kalau Allah berbuat tidak dipertanyakan. Beda dengan kita, kalau kita yang berbuat, umat manusia berbuat, pasti kita akan ditanya. Tapi Allah berbuat tidak usah ditanya, tidak usah protes, kenapa pendek umur tak. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, apa hikmahnya umur tak kira-kira pendek? Banyak ulama-ulama yang membahas tentang persoalan ini. Yang pertama, salah satu hikmahnya adalah hadza min rahmatillahi bihadzihil ummah. Pendeknya umurnya umatnya Nabi Muhammad itu berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mana maksudnya bupa kita pendek umur ta? Kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala pendek umur ta, li'alla yabtaru wa yastakbaru, supaya kita ini umatnya Nabi Muhammad tidak menyombongkan diri. Itu umat-umat terdahulu. Kenapa banyak yang nakal, banyak yang durhaka, banyak yang tidak mendengarkan nasihat karena panjang umurnya. Sama kita sekarang tuh, matupi masumpah aja matopi tawe, kan seperti itu. Karena selalu menganggap dirinya panjang umurnya, dia namanya masumpah aja. Ah, nantilah usia muda katanya segala-galanya, hidup cuma satu kali. Ya, nantilah kita tua baru sholat, nantilah tua baru kita taubat.
Nah, padahal kita tidak tahu umur sampai di mana. Ini salah satu di antaranya Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa umurnya Nabi, umatnya Nabi itu singkat umurnya. Nabi Muhammad kan juga pendek umurnya, 63 tahun. Ada pendapat mengatakan lebih 4 hari. Nah, salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala umurnya umatnya Nabi Muhammad pendek dibanding dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu ada yang bahkan sampai 1000 tahun umurnya. Ada bahkan lebih 1000 tahun umurnya. Berapa umurnya Nabi Nuh? Kurang lebih 1000 tahun. Umurnya umatnya Nabi Muhammad kayaknya tidak ada yang sampai 200 tahun. Tidak ada. Kalau ada 100, 120, 1, 2 orang. Nah, salah satu hikmahnya adalah pendek umur tak dibanding dengan umat-umat terdahulu. Ternyata postur tubuh tak juga itu lebih kecil dibanding dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu dalam catatan sejarah ada sampai 80 hasta panjangnya, tingginya. 80 hasta itu kan 2 hasta sekitar 1 meter. Berarti kalau 80 hasta berarti 40 meter tingginya orang dulu. Tanrena teri lupana tanrena mana rairoi. 40 meter, bahkan ada yang lebih 40 meter. Ada yang kurang dari 40 meter tingginya orang dulu. Lebar tubuhnya 5 meter. Coba orang dulu tingginya 80 hasta, kurang lebih 40 meter. Lebar badannya 5 meter. Umurnya 1000 tahun. Makanannya gandum itu, gandumnya orang karena orang-orang sana kan gandum dia makan. Satu biji gandum itu seperti ginjalnya sapi besarnya. Ya, kurang lebih lah pada kapak kaluku hibrida ini. Hibrida itu pada rajana kaluku isi di barana. Buah ada limanya orang dulu. Buah ada lima kan kecil. Sekarang sempat pada merajana Pak Jaguru ini. Buah ada lima. Dulu itu buah ada limanya orang. Tak 10 potong lempai. Saking beratnya. Beras takkan satu karung. Satu orang yang bisa angkut itu pakai taksi. Dulu 10 orang yang angkat buat ada limanya orang. Nah, malam petoni umuruna malu potoni postur tubuhnya makanannya juga sudah besar. Itulah membuat mereka banyak yang sombong. Kayak Firaun, karena mereka menganggap dirinya lah yang memiliki dunia. Mereka lah yang mengatur dunia. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya umatnya Nabi Muhammad ipaponcoki wi umuruna supaya mereka sadar bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Ini yang perlu kita ingat. Itu bentuk pamasina pun Allah taala supaya jangan kisombong, jangan takabur sehingga maponco umuruta. Artinya apapun yang kita miliki di dunia ini, hati-hati ki itu bersifat sementara. Bersifat sementara. Kita kaya, kita pintar, kita hebat. Kehebatan kita cuma terbatas antara 60 sampai 70. Makanya jangan ki sombong. Tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Umur Anda antara 60 sampai 70 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya hikmahnya sehingga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu panjang umurnya, li khaffa hisabuhum yaumal qiyamati fala yata'akharu an dukhulil jannah. Umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang pertama masuk surga. Kita umat terakhir, ini umat pacapuran, tapi kita umat yang pertama akan masuk surga insyaallah taala. Sehingga supaya masih yakin mata masuk surga aja nama lampelada umuruta. Kalau terlalu panjang umuruta kan terlalu banyak pertanyaan. Umurta 1000 tahun. Weh.
umur baliknya orang kan 15 tahun sekarang, jadi 850 tahun dipertanyakan itu, apa yang Anda perbuat selama 850 tahun? Umatnya Nabi Muhammad, kalau ilmu fikih itu kan kita sudah balik 15 tahun. Laki-laki toh 15 tahun sudah mimpi basah, perempuan sudah haid. Nah, itu sudah ditanya. Jadi anggaplah 15 tahun kita balik, 60 tahun kita meninggal dunia, berarti 45 tahun jadi pertanyakan. Anda selama hidup selama 45 tahun apa yang Anda lakukan? Anda sholat, Anda puasa, Anda sudah haji, Anda baik sifatnya. Apa yang Anda lakukan dengan umur ini 45 tahun? Apakah Anda tidak termasuk, apakah kamu termasuk dalam surah wal asri innal insana lafi khusrin? Apakah kamu tidak termasuk orang yang rugi sebagaimana dalam surah Al-Asr? Apakah Anda sudah termasuk orang yang beriman? Apakah Anda beramal soleh? Apakah Anda selalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabar? Kalau Anda tidak termasuk dalam ayat ini, maka Anda termasuk orang yang rugi dalam mempergunakan umur 45 tahun. Cedek itu. Kenapa pendek umur tak hadirin yang kami muliakan? Pamasena pun Allah Ta'ala supaya masih jadi matama suruga. Umatnya Nabi Nuh kurang lebih 1000 tahun umurnya, boleh kepakan aku tanang. Nah, itu setiap menik, setiap waktu, setiap detik ditanyakan. Nah, itu jadi hadirin yang kami muliakan, syukur ruki sebenarnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu ada dua hal yang dibenci manusia, tapi persoalan ini sebenarnya bagus. Kita tidak senang mati, padahal kematian itu bagi orang-orang yang beriman itu adalah bagus, karena kita akan mendapatkan hasil keringat jeripaya kita di dunia. Umatnya Nabi Muhammad tidak ada yang senang miskin, padahal miskin itu bagus di akhirat. Apa bagusnya? Tidak terlalu banyak dipertanyakan. Dina kutana karakin rukumul rumala HP, ken rukumala dimalangi pulsa, ken rukumala malangi kuta, ken rukumali oto, di mana ambil uang beli mobil, beli motor, dan lain sebagainya, tidak ditanyakan. Jadi makanya itu orang-orang yang miskin dan orang-orang kaya itu, orang miskin dalam Islam lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Jadi itu tuma perie yolo tama suruga nato sugie. Agak menak tanang, mikir tanang kadang kagum motor rumun gagam motor rota, mikir tanang kadang kagum motor rumun gagam tota. Yang ada motornya, ada mobilnya, pertanyaan besar itu. Di mana ambil uang kau punya mobil? Anda mencicil atau tidak? Bank apa kau pakai mengambil? Riba atau apa? Ini persoalan besar. Jadi makanya Bapak mapunco umur uta pamasina pun Allah Ta'ala supaya meringangin apa iparis sakimatu asurimundina pun Allah Ta'ala. Itu yang perlu kita ingat. Jadi makanya dunia ini, dunia yang sementara ini, apapun yang kita miliki seharusnya maperiki pale syukuruki sogiki syukurutoki. Nah, kenapa? Karena semuanya pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Madisi ki malasaki, kita harus bersabar karena pasti ada hikmah di balik daripada itu. Nah, kemudian selanjutnya hikmahnya sehingga umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singkat pendek, liyajtahidu fil amal, agar kita ini bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Mana maksudnya bersungguh-sungguh? Kita harus selalu ingat. Makanya Rasulullah mengatakan kafabil mauti wa'izah, jadikan kematian berupa nasihat. Kenapa kematian mau dijadikan nasihat? Supaya ada yang memberikan motivasi kepada kita berbuat. Bahwa mati kipale umur 60 tahun sampai 70 tahun kita meninggal dunia, makanya kita harus bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Karena itu apa yang kita lakukan ini harus semuanya bernilai serba ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Artinya apa? Setiap yang kita lakukan itu usahakan bernilai ibadah. Bukan hanya kita sholat adalah ibadah, bukan hanya puasa Syawal ibadah, bukan hanya membaca Al-Quran hanya ibadah, karena itu kan sudah. Tapi kita umpamanya berjalan
jadikan jalan itu adalah berjalan kaki adalah satu ibadah. Jadi tidak jadi masalah. Jadi jangan kisempit sempit apa namanya tentang persoalan masalah ibadah. Ibu-ibu memasak itu adalah ibadah. Kita mengaji, mendengarkan ceramah, itu juga ibadah. Kita minum kopi sebentar kalau ada, minum teh, makan kue, itu adalah ibadah. Kenapa saya katakan ibadah? Ibu-ibu itu yang menyiapkan teh, kan nanti dia mendapatkan pahala. Ya ku inungi pasti dekana. Nah, jadi kita saling tolong-menolong. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, jadi umur yang singkat ini salah satu tujuannya liyajtahidu fil amal, agar kita bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, beramal soleh. Jadi makanya usahakan semuanya tingkah laku kita, gerakan kita berupa bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, usahakan perbuatan kita ini selalu mendatangkan berupa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian usahakan tingkah laku kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umur yang pendek, tapi kita selalu beribadah, kita selalu bertaubat, kita selalu mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih baik daripada panjang umur ta, tapi kita menjadi orang yang congkak, kemudian orang yang tidak mau mendengarkan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, kenapa umatnya Nabi Muhammad SAW pendek? Karena awwalahum fi kasri amarihim bimudha'afati sawabi lahum. Umurnya umatnya Nabi Muhammad itu pendek karena setiap amal ibadah yang kita lakukan itu sudah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhlah umpamanya pada bulan Ramadan ini, karena ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan cuma satu malam. Apakah malam 21, 23, 25, 27 atau 29? Nah, kalau kita dapat itu malam Lailatul Qadar yang satu malam itu, khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Coba kita lihat, kalau umur tak meninggal dunia 60 tahun, 60 tahun umur tak kita meninggal dunia. Kemudian umur batasannya orang taklib, mendapatkan beban dari agama, disuruh sholat, disuruh puasa kan 15 tahun. Berarti 45 tahun di umur tak toh? 45 tahun yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi coba kita kali 45 tahun dikali 83 tahun. 83 tahun itu kurang lebih 1000 bulan tadi Lailatul Qadar. Jadi sama halnya umur tak, kalau 45 tahun itu 3735 tahun. Nah, 45 tahun kita beribadah pada Lailatul Qadar. Jadi ilolongan Lailatul Qadar selama 45 tahun kita beribadah tak kali ini 45 tahun kali 83 atau 83 kali 45, jumlah umur tak itu yang 45 tahun dibanding dengan umat lalu sama halnya 3735 tahun. Itu. Ya kok 70 tahun umur tak? 70 tahun umur tak? Ya anggaplah 55 tahun akan ditanya. 55 tahun dikali 83 atau 83 kali 55 berapa tahun itu? 4.565 tahun. Jadi pada lo neko patah sebu kita una, maka siwian dibanding dengan umat-umat terdahulu. Karena itu hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah segala amal ibadah umatnya Nabi Muhammad itu dilipat gandakan pahalanya. Dia itu panang koruntu ya hadis sama kala sidi pigau sidi itu apalana. Nah, biasanya itu yang kita dapat, kita mengaji satu huruf 10 pahala. Kan begitu di? Kita pergi sholat jalan kaki, satu kaki diangkat dikasih pahala, satu kaki diangkat diampuni dosanya. Jadi selalu ganda. Kenapa itu? Bapak masih nampung Allah Ta'ala, Pak Mampunca umur ruta.
Jadi setiap amalan yang kita lakukan itu selalu berlipat ganda pahalanya. Kenapa? Karena Allah Maha Rahmat, Maha Pengasih kepada hambanya, maponco umuruna sehingga kenapa? Sehingga bupa, tapi maponco umuruna mega palanna. Nah, karena itu prinsip kita sekarang ini walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu akhirat itu lebih baik daripada dunia. Di mana letaknya kebaikannya akhirat? Dunia ini tempat berusaha, dunia ini tempat ujian, dunia ini tempat cobaan. Terlalu banyak ujian, terlalu banyak tantangan yang kita hadapi. Nah, di akhirat nanti kita sudah sholat, kita puasa, kita haji, nantilah di situ kita nikmati. Mulai kita masuk dalam kuburan sudah dinikmati hasil usaha tak di dunia. Mulai nanti sudah diperiksa amal tak di akhirat nanti sudah dinikmati hasil usaha tak. Makanya hadirin yang kami muliakan, upasang aleku pasatoki in ahsantum ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat kebaikan, Anda sendiri yang menuai kebaikannya. Kalau Anda berbuat kejahatan, berbuat hal-hal yang dilarang agama, maka Anda akan mendapatkan nanti akibatnya. Hanya hadirin yang kami muliakan, kita sekarang ini perlu apa yang kita harus perbuat. Umur tak singkat, umur tak pendek, sementara yang kita butuhkan itu banyak pahala, banyak bekal. Nah, yang pertama yang kita butuhkan hadirin yang kami muliakan, usahakan kita supaya husnul khatimah antara 60 sampai 70 tahun ini. Usahakan kita meninggal dunia adalah husnul khatimah. Nah, capuri kidecek. Bagaimana caranya supaya kita husnul khatimah? Rajin-rajin ki berbuat kebaikan. Pamigaiwi dicipta. Karena kenapa? Karena manusia itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Kalau ada orang yang selalu berbuat kebaikan, maka insya Allah diakhiri dengan kebaikan. Pamigaiwi dicipta. Yang kaya rajin ki bersedekah. Yang kuat rajin ki sholat, rajin ki berpuasa supaya nanti kita meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal dalam keadaan beribadah, matengah kima puasa atau mati, insyaallah kita akan husnul khotimah. Matengah kima sumpajang sujud kita mati, insyaallah kita akan husnul khotimah. Yang kedua, terutama ini, yang kedua kalau kita berbuat kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena kita mau dipuji orang. Banyak itu yang kita lihat, banyak orang yang bertanya, "Ustaz, kenapa itu dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin seperti ini, tapi kenapa dia husnul khotimah?" Mungkin dia apa namanya? Kenapa dia tidak husnul khotimah? Magina capuri ja. Ternyata salah satu kuncinya, Bapak, karena dia berbuat kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya keikhlasan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas berbuat apapun yang kita lakukan karena kita ikhlas, kita membantu orang, kita bersedekah, kita salat, kita puasa ikhlas karena Allah, orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi akan husnul khatimah. Itu pakan jaki ni atakon kabelo tajama. Itu makanya mega turita mapigo dece ternyata na capuri ja. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Tanda karena pungalatal na pigawi. Dia cuma mau ria, mau dikata, mau disanjung sehingga dia tidak husnul khatimah. Nah, kemudian selanjutnya supaya kita husnul khatimah, selalu ki banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, pasti punya kita punya kekurangan. Tidak ada manusia yang seputih dengan kertas, pasti kita semuanya punya kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang tidak punya dosa. Nabi tem itu Nabi Muhammad digago dosana. Dia pada di umat kan banyak dosa ta. Ada yang tanya saya, "Ustaz, kalau memang Nabi Muhammad tidak ada dosanya, kenapa dia selalu istighfar minta ampun 70 kali sampai 100 kali bahkan lebih? Kenapa Nabi Muhammad istighfar?" Nabi Muhammad itu istighfar bukan karena banyak dosanya. Itu cuma pembelajaran kepada umatnya, maka dia lagi mapacci melo lampeng apalagi bangsa namu.
itu umat Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu tidak istighfar, kata para ulama kita, bukan karena banyak dosanya, tapi itu pembelajaran kepada kita umatnya. Maka karena model galau samu istighfar toko. Sama halnya salawat kan, bersalawat itu kita doakan Nabi Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad tidak selamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, bersalawat dan salam kepada Muhammad. Manfaatnya salawat itu kan kembali kepada kita. Kembali kepada kita berna salawaki kipung Allah Ta'ala, nama saya kipung Allah Ta'ala. Itu intinya. Kemudian selanjutnya supaya yang jelas harus kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah melaksanakan suatu kehilapan, suatu kesalahan, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peraturan-peraturan bertaubat. Selanjutnya juga kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir. Dan membaca Al-Quran dengan berzikir itu, saya ingin ingatkan kepada kita semuanya bahwa supaya ada bekasnya dalam hidup ta ini, Al-Quran itu jangan cuma sekali lagi, jangan cuma tamatnya, tapi usahakan ada manfaat yang bisa ambil dari Al-Quran. Al-Quran kan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tulita baca lemi tapala lemi, tidak ada usaha untuk mengetahui tafsirnya, tidak ada usaha untuk mengetahui ma'anil Quran, angka sapalana tapi detodena siaga dibanding dengan kita mempelajari artinya, mempelajari maksudnya baru kita amalkan. Itu sebenarnya yang diinginkan Al-Quran. Nah itu, nah, jadi mengaji ki masikiriki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ketahui itu maknanya apa. Maknanya la ilaha illallah. Jadi satu kali kita ucapkan itu la ilaha illallah akan berbekas dalam hati kita, sehingga menimbulkanlah motivasi dalam berbuat. Pada akhirnya kita nanti husnul khotimah, umur tak mapunco 60 sampai 70, tapi selalu kita tanamkan kalimat la ilaha illallah itu. Makanya kemarin saya baca itu, saya sempat pertanyakan kenapa itu disunatkan pada pagi hari, sore hari membaca kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Apa hikmahnya? Kenapa kita diperintahkan sunnah itu? Makanya kok baca ki kul huwallahu 3 kali sudah sholat subuh itu? Ternyata salah satu hikmahnya, hadirin yang kami muliakan, baca la ilaha illallah kul huwallahu ahad itu adalah untuk membentengi akidah kita. Maka ada gagah puas sangat dina pun Allah Ta'ala. Kenapa kita baca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas? Supaya membentengi dari kita daripada segala hal yang dapat merusak dan dapat merusak kita, membentengi kita dari dosa. Itu manfaatnya. Jadi makanya mengaji ki usahakan iseng betuan iseng tafsirnya. Silakan anak-anak menghafal Quran, silakan hafal. Kalau bisa cuma satu tahun hafal 30 juz, silakan hafal 30 juz. Kurang daripada satu tahun, silakan hafal Al-Quran. Tapi ingat tujuan Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar dihafal. Ini banyak anak-anak yang salah. Anak-anak yang salah itu kemarin ustaz, dia ulema kepala nahu sarapi. Maka kepala Quran itu mikapa totoku kakacocok ni totomu kepala Quran, tapi usahakan misalnya betul nah. Aja mau pala bawangi. Pelajari tafsirnya, banyaknya tafsir Al-Quran itu yang perlu kita pelajari. Nah itu jadi usahakan kita husnul khotimah. Kemudian yang kedua, karena umur tak pendek, pendek umur tak singkat umur tak, usahakan kita punya persiapan amal jariah. Apa maksudnya punya amal jariah? Artinya maponco umur tak, tapi kumati kimatu, kita selalu punya angkali transfer tak dari dunia masuk ke liang kubur. Apa contohnya? Itu amal jariah, seperti sumbangan tak tuh. Itu dalam surah Yasin itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi usahakan pendek umur tak, tapi nanti kita masuk ke dalam liang lahat tuh, liang kali kirimat tak pole lino mata makiburu eh. Kaya kan angka sumbangat tau ku masih gi, angka sumbangat tau ku pesantrennya. Anak-anak dipanggil mengaji. Kalau ada orang meninggal dunia, kalau kita menyumbang di pesantren itu,
masumbaki kasih, masumbaki batu kerikil, masumbaki semen, masumbaki besi. Anak-anak itu kalau itu asrama ditempati orang mengaji belajar agama, namode tabawa ilo bulate ronana aku mati ki dene le bawa lo mengaji ki aku bulate tete lo ngaleki apalang. Kenapa? Karena idi pas sabar na macam mengaji anak-anak tahu eh. Ratusan bahkan ribuan anak-anak keluar dari pesantren itu yang telah kita sumbang. Setiap hari kita mendapatkan pahala, kita masih hidup kita dapat pahala, apatah lagi kalau kita sudah meninggal dunia. Jadi makanya sekarang umur tak pendek, singkat umur tak usahakan yang ada amal jariah tak. Kemudian yang kedua, usahakan ada anak soleh tak, usahakan ada anak soleh yang kita miliki. Kenapa pada umpamanya mengaji yang itu matebe toh, mengajikan Al-Quran itu kalau bukan anak tak, ada memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu. Ada yang mengatakan sampai pahalanya, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi kalau anak tak yang membaca Al-Quran itu sudah pasti sampai pahalanya kepada kita. Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sebaik-baik makanan yang dimakan seorang laki-laki adalah hasil usahanya. Anak takkan hasil usaha tahi. Ini pakareso, ini pengaji, ini pabajaju, ini pasikolai. Makanya kalau anak tanah soleh, beruntung ki hadirin yang kami muliakan. Jadi sekarang ini kita harus berpikir bagaimana caranya mendapatkan anak soleh. Tapi saya lihat ini letomi yang pikiri kita sisa. Yang menepikiri kekapiku carana beresugi anakku. Kekayaan selalu dipikir, dia lupa tentang anak-anak soleh. Nah, kemudian usahakan nih supaya ada yang mendoakan kita anak tak toh. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, kini kita dibatasi oleh waktu. Kesimpulan dalam pengajian kita ini tentang hadis, bahwa hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwa umurnya umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lewat itu. Nah, oleh karena itu ini berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, makanya pada pamegewi dicipta, pamegewi papi dicipta insyaallah. Pas selama ki pola taala lino, pas selama ki akhirat insyaallah taala. Nah, inilah saya kira apa yang sempat saya sampaikan. Jadi sebagai penutup hadirin yang kami muliakan, mari kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umur kita singkat pendek, tapi mudah-mudahan kita husnul khotimah sehingga kita selamat di dunia, selamat juga di akhirat insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa lafafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Al-Fatiha. Surat al-Ladzi la ta'lamu wa la. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.